Izin memperkenalkan diri, nama kami Andi Setiawan, pangkat prajurit 1, jabatan Tamtama Penembak Kanon, Satuan Yurkap 1, Badak Seta Sakti, Divisi Infanteri 1 Kostrat. Sebagai prajurit Yurkap 1 Kostrat yang memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan kendaraan tempur, yakni MBT Leopard. Selain melaksanakan tugas sehari-hari sebagai prajurit petarung lapis baja yang menjabat sebagai tamtama penembak kanon, kami juga memiliki hobi berolahraga, yakni cabang atletik. Di tengah padatnya kegiatan Satuan Yonkav 1 Kostrat, diantaranya pengamanan ibu kota, kegiatan teritorial di desa binaan, dan latihan baik di dalam maupun di luar satuan, kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kami. Kami diberi izin untuk mengikuti latihan terpusat untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti perlombaan olahraga pada cabang atletik. Prestasi yang pernah kami raih meliputi juara 1 pada event Charity Run yang dilaksanakan di Bogor pada tahun 2019. Juara 2 pada event Sukabumi Run pada tahun 2019. Dan juara 3 pada event Kuliner Run yang diselenggarakan di Jogja pada tahun 2019. Dan masih banyak lagi perlombaan lainnya di cabang atletik yang pernah kami ikuti dan mendapat prestasi di dalamnya. Selain saya, di Satuan Yonkav 1 Kostrat juga memiliki prajurit yang berprestasi di cabang atletik, yaitu Ratu Hasbullah. Izin memperkenalkan diri, nama kami Hasbullah, pangkat prajurit 1, jabatan Tamtama Munsi Penembak Kanon, Satuan Yonkav 1, Badak Seta Sakti, Divisi Infanteri 1 Kostrat. Di Yonkav 1, Badak Seta Sakti, saya memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengembangkan kemampuan saya. Saya diberikan izin untuk mengikuti latihan terpusat dan beberapa perlombaan pada cabang atletik. Prestasi yang pernah saya raih di dalam cabang atletik adalah yang pertama, juara 1 JF Free Run Kelapa Gading Jakarta 2019. Yang kedua, juara 3 HKI Run di FX Sudirman Jakarta 2019. Yang ketiga, juara 3 APT UMN di Ancol 2019. Dan masih banyak perlombaan lainnya di cabang atletik yang pernah saya ikuti dan dapat prestasi di dalamnya. Harapan saya ke depannya, saya ingin mencapai level internasional sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia.